Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sahih Bukhari karangan Imam Bukhari. Kali ini kita sampai pada kitab keempat, bab ke-59. Pada bab ke-59 ini Imam Bukhari menuliskan babu Balistibyani, bab menjelaskan tentang air kencing bayi laki-laki. Kaum muslimin rahimakumullah, tentu kita sudah sama-sama maklum bahwa ada madhab ulama yang menjelaskan air kencing anak laki-laki yang belum makan apapun selain air susu ibu dan umurnya belum 2 tahun, itu air kencingnya hukumnya adalah air kencing mukhof apa najis mukhof apa. Najis yang ringan. Cara membersihkannya bisa dengan cara dibanjur dengan menggunakan air saja sudah cukup. Bahkan ada yang mengatakan bisa dipercikkan dengan air. Tentu banyak ulama dan perbedaan pendapat mengenai hal ini. Nah, Imam Bukhari menuliskan sebuah hadis dengan nomor 222. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, qala akhbarana Malik dan Hisam bin Urwah, ngan abihi ngan Aisyah ummul mukminin annaha qalat utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabiyin fabala ala taubihi fata'a bima'in fa'atbahu iyyahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi anak laki-laki, maksudnya suruh mangkuk gitu kan. Kemudian Rasulullah, kemudian bayi tersebut itu kencing pada pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta diambilkan air, lalu air tersebut digunakan untuk menyiram pakaian beliau. Nah, pada hadis yang lainnya, itu hadis dengan nomor 223. Di sini dijelaskan Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik ngan Ibnu Shihab ngan Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah ngan Ummi Qais binti Mihsanin annaha atat bibni laha saghirin lam ya'kulil ta'am ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi fa bala ala taubihi fa da'a bima'in fa nadahu wa lam yaghsilhu. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikasih anak laki-laki yang belum memakan makanan, kemudian anak laki-laki tersebut oleh beliau dipangku dan didudukkan di pangkuan beliau, lalu anak laki-laki tersebut itu kencing pada pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah pun meminta diambilkan air, lalu air tersebut disiramkan kepada baju yang terkena kencing tersebut dan Rasulullah tidak mencuci bajunya. Nah, inilah alasan kenapa cara membersihkan air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum memakan apapun selain air susu ibu itu cukup dengan dibanjur air. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.